Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia, GSI, Marcel Masita, memastikan bahwa Timnas Indonesia akan mempunyai jersey terbaru keluaran dari Erspol. Jersey tersebut rencananya akan mulai dipakai pemain Timnas Indonesia pada September tahun 2024. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Marcel mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya meluncurkan jersey, tetapi juga jaket. Peluncuran itu untuk memperingati hari ulang tahun, HUT, Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penampakan untuk jaket Timnas Indonesia sudah terlihat di media sosial. Para pemain Timnas Indonesia sudah memakai jaket-jaket tersebut yang nantinya juga akan dijual ke publik. Kami akan meluncurkan edisi special edition jersey Timnas Indonesia. Kemarin kalian juga sudah melihat jaket yang dipakai sama pemain Timnas Indonesia, kata Marcel, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Kata Marcel, untuk jaket itu bukan buatan Erspol. Nah, untuk jersey, Erspol sedang merancang desain yang nantinya akan diinformasikan ke publik. Lanjut Marcel, jersey tersebut nantinya hanya dipakai oleh pemain-pemain Timnas Indonesia senior. Mereka akan menggunakan seragam tempur itu untuk 3 bulan, yakni September, Oktober, dan November. Pada 3 bulan tersebut, Timnas Indonesia akan bertanding pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, apabila lolos. Peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran selanjutnya cukup besar. Tim asuhan Shin Tae-yong itu tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi. Untuk Agustus ini, kami akan luncurkan edisi spesial HUT Indonesia yang dipakai Timnas Indonesia pada September, Oktober, dan November, kata Marcel. Adapun untuk perubahan desain jersey Timnas Indonesia yang nantinya dipakai Timnas Indonesia dalam pertandingan masih belum ada model terbarunya. Sebelumnya, Erspol sempat ingin mengubah desain jersey Timnas Indonesia karena banyak dikritik masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.